Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru yang sangat menggembirakan bagi Anda, KPM, PKH, dan PP Inti, penerima lama dan baru. Ada info terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga maupun PP Inti tahap keempat untuk alokasi bulan Mei dan Juni, yang alhamdulillah pada hari ini di berbagai daerah ini terpantau sudah banyak sekali para KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjutkan, dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Dan bagi KPM yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah cair sementara Anda belum cair, ini harap bisa bersabar karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap ketiga Anda maupun PP Inti tahap keempat Anda alokasi bulan Mei dan Juni belum juga cair hingga saat ini. Dan bagi KPM yang merasa sudah mengecek datanya di 6NG secara online, itu keterangannya Anda sudah masuk di dalam SP2D dan keterangannya sudah berhasil cek rekening. Kategori KPM, PKH, dan PP Inti inilah yang pada hari ini sudah bisa dicek, siapa tahu rezeki sudah ada saldo bantuan yang masuk. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah Banyumas, Jawa Tengah, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu untuk bantuan PKH tahap ketiga KPM ini cair senilai Rp800.000. Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BRI. Kemudian selanjutnya untuk di daerah Purbalingga juga sudah menyusul cair bantuan PKH tahap ketiga KPM ini cair senilai Rp592.000, baru saja diambil. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.